Masih dalam suasana Idul Fitri di bulan Syawal 1443 Hijriah, tim penggerak PKK Kabupaten Kediri menggelar halal bihalal bersama para pengurus PKK Kabupaten dan Kecamatan. Acara yang bertempat di Gedung Bhagawanta Bahari tersebut dihadiri oleh Ketua Gabungan Organisasi Wanita Dewi Maria Ulfa dan Ketua Ikatan Adiyaksa Dharma Karini, Ketua Dharma Wanita Perjuangan pada tanggal 23 Mei 2022. Dalam sambutannya, Ketua TPPKK Kabupaten Kediri Eriani Anissa Hanindito mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini dapat berkumpul kembali dalam acara halal bihalal setelah 2 tahun ditiadakan karena pandemi COVID-19. Pada penghujung acara kegiatan halal bihalal ini, para anggota TPPKK yang hadir mendapatkan tambahan ilmu tentang keluarga yang disampaikan oleh Tati Imadatu Saadati, MPSI, seorang psikolog. Acara ini ditutup dengan saling berjabat tangan satu sama lain, di mana dengan berjabat tangan dapat saling memaafkan kesalahan antar sesama.